Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berkunjung ke TCTV. Salam sukses, salam dunia maju. Teman-teman, hari ini berada di tempat tuh taman. Itu taman gersang, hari itu cuaca panas jadi gersang. Teman-teman, sebelum nonton pencet tombol dulu ya. Tuh tengok tuh taman, banyak juga ikan. Tak ada ikan nih, ini tempat air pancut je. Ni pohon-pohon rindang. Teacher suka jogging kat sini. Inilah tempat jogging KLCC. Penghijauan. Segar. Oke, teman-teman, kita pulang dulu. Kita pulang lagi ke rumah. Nak cari tempat lain pula. Nak buat TikTok tempat lain, TikTok. Buat TikTok tempat lain tu sana. Ini rumput baru lepas dipangkas, teman-teman. Jadi macam gersang sikit lah. Teman-teman, gatal-gatal tapak tangan kanan. Nak keluar duit ke? Ni tengok. Tu KLCC ya. Tu tapi tak jelas. Tak jelas muka tu je. Tu. KLCC. Tu. Nak jogging atas tu lah lagi buat TikTok ke atas tu. Pindah tempat. Oh, ada orang situ. Ada orang, teman-teman. Nak buat TikTok kat sana ada orang. Tak apa, kita buat di luar dia, tak payah di dalam. Buat dekat sana TikTok.
tu taman. Jalan dulu. Baru awal. Pukul 10 baru pulang ke rumah. Tu pokok-pokok. Pohon rindang. Sini. Hutan yang luas. Ini bangunan yang megah. Kondor rumah mewah. Sini ada kamera lah tu. Kita nak buat. Tu hutan yang luas. Bukan hutan, pokok-pokok. Hutan tak macam ni. Ni pokok buah. Pokok buah punya ni. Pokok buah ada jambu. Ada pokok apa lagi? Getah, macam-macam lah di sini. Yang ditanam ni bukan asal satu tumbuh saja. Dia ada buah jambu, buah rambutan pun ada. Tapi dia tak pernah berbuah. Mungkin diinjek lah supaya jangan berbuah. Ada apa namanya? Ada buah lansat, duku lansat bagai. Ada buah kelengkeng, tapi dia tak pernah berbuah ni. Ada durian bagai. Ha, banyak. Tu sana durian Belanda. Ada buah rambai. Ni ada buah ceri. Tapi dia tak pernah berbuah ni, teman-teman. Ni buah jambu. Banyak tu. Teman-teman, sebenarnya hujan rintik-rintik ni. Teacher sebenarnya nak. Panas sudah keluar. Panas, tengok tu keliling teacher. Indah menawan. Yeay. Indahnya menawan. Yeay. Indahnya menawan. Yeay. Memang kalau dipikir ya teman-teman ya, kalau negara Kuala Lumpur ni indah. Tapi sekarang kita tak punya keuangan, susah. Kalau orang sini dia kaya-kaya memang indah lah bagi dia. Tapi pun susah juga dia. Dia susah juga, dah biasa senang. Jadi susah juga, keuangannya tak banyak masuk. Apalagi yang bos-bos tu, yang besar-besar tu. Lagi susah dia. Nak bayar gaji pekerja dia, nak apa lagi. Banyak yang kena-kena potong lagi. Itulah. Okey teman-teman, sampai di sini video Teacher dulu. Sila nonton, like, follow, support terus video-video Teacher. Like, subscribe, support terus video-video Teacher. Agar Teacher rajin lagi buat video-video yang boleh dikongsikan lah untuk di negeri orang ni. Minggu depan insya-Allah Teacher akan buat penggambaran dekat mana ya? Dekat Taman Tasik Tiwansa. Dah 4 bulan tak pergi sana. Jadi besok nak pergi untuk video Teacher ni. Dulu di video Nadra KL dah masuk situ dah. Tapi ni video Teacher TV tak masuk lagi. Nak masukkan juga, nak buat gambaran baru macam mana perkembangan dekat sana. Taman Tasik City Wansa minggu depan. Sekarang minggu ni video ni bersambung-sambung untuk satu-satu. Dari mulai hari ni sampai besok, sampai minggu. Minggu nanti video baru pula di Taman Tasik City Wansa. Taman Tasik City Wansa besar juga teman-teman. Okay, sampai di sini dulu. Like, follow, support terus video-video Teacher agar Teacher maju dan berkembang seterusnya.
Walaupun ya teman-teman, Teci akan pulang ke Indonesia, tapi Teci akan tetap datang ke negara ini, berjalan-jalan. Bank C pun bank sini juga. Teci simpan bank dolar sini juga, bank Teci. Jadi Teci tetap akan datang juga ke negara ini sebab Teci dekat je perbatasan Dumai Melaka je. Jadi lagi dekat dekat sini. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih sudah nonton. Mana yang sudah nonton?